korban sih ke UGD. Memang datang dibawa oleh salah satu warga lokal yang membantu. Itu kondisinya seperti apa, Dok? Kondisinya saat kita jumpai di UGD, pasiennya masih sadar, cuma mungkin karena masih shock, terus itu kita lakukan dari pemeriksaan fisik, terus itu tanda vitalnya masih aman, masih stabil, cuma memang terdapat luka robek di dekat sikut bagian kanan, seperti itu. Itu penanganannya seperti apa? Penanganan yang kita lakukan, pertama kita buka dan kita juga merencanakan untuk X-ray waktu itu atau foto ronsen untuk di sikutnya. Sama kita juga lakukan CT scan kepala. Karena menurut memang yang membawa pasiennya itu sempat mengalami pingsan di lokasi. Seperti itu. Jadi kita mau make sure apakah ada sesuatu di kepalanya atau gimana dengan kita CT scan kepala. Lalu kita setelah keluar hasil ronsennya itu semuanya aman, tidak ada fraktur di sikutnya dan tidak ada perdarahan di kepalanya. Jadi kita memutuskan untuk jahit luka di UGD, jahit luka robek yang dialami oleh korban. Ada berapa luka terbuka juga? Kalau luka itu ada total jahitannya itu ada 8 dengan 2 sisi terbagi, ada sikut bagian dalam dan sikut bagian luarnya. Udah membaik lah, tidak ada sesuatu yang parah. Yang sudah saya sampaikan tadi. Kedua WNA itu seperti apa, Pak? Yang satu saja kemarin kayaknya perlu duduk di kursi roda ya, karena dia mengalami kayaknya agak sakitan di punggungnya. Itu aja. Kan korban sempat trauma, Pak, apakah ada bagaimana kondisi psikologisnya sekarang? Nanti biar mereka bicarakan dengan pihak operator penerbangan. Korban sih ke UGD, memang datang dibawa oleh salah satu warga lokal yang membantu. Itu kondisinya seperti apa, Dok? Kondisinya saat kita jumpai di UGD, pasiennya masih sadar, cuma mungkin karena masih shock, terus itu kita lakukan dari pemeriksaan fisik, terus itu tanda vitalnya masih aman, masih stabil, cuma memang terdapat luka robek di dekat sikut bagian kanan. Seperti itu. Itu penanganannya seperti apa? Penanganan yang kita lakukan, pertama kita buka dan kita juga merencanakan untuk X-ray waktu itu atau foto ronsen untuk di sikutnya. Sama kita juga lakukan CT scan kepala.
Karena menurut memang yang membawa pasiennya itu sempat mengalami pingsan di lokasi seperti itu. Jadi kita mau make sure apakah ada sesuatu di kepalanya atau gimana dengan kita CT scan kepala. Lalu kita setelah keluar hasil ronsennya itu semuanya aman, tidak ada fraktur di sikutnya dan tidak ada perdarahan di kepalanya. Jadi kita memutuskan untuk jahit luka di UGD. Jahit luka robek yang dialami oleh korban. Ada berapa luka terbuka itu? Kalau luka itu ada total jahitannya itu ada 8 dengan 2 sisi terbagi, ada sikut bagian dalam dan sikut bagian luarnya. Udah membaik lah, tidak ada sesuatu yang parah. Yang sudah saya sampaikan tadi. Kedua WNA itu seperti apa, Pak? Yang satu saja kemarin kayaknya perlu duduk di kursi roda ya, karena dia mengalami kayaknya agak sakitan di punggungnya. Itu aja. Kan korban sempat trauma, Pak, apakah ada bagaimana kondisi psikologisnya sekarang? Nanti biar mereka bicarakan dengan pihak operator penerbangan. Wow.